Jom ngisi masa lepang kali tok kami mula back di impun DIY kelas sendiri just market teknik cut and fold, potong and lipat aja. Maksudnya kita si perlulah gago nak berjahit-jahit nak mula back tangan di impun. First kita sediakan dulu bahan and peralatan yang diperlukan untuk membuat clutch di impun. Mula-mula polah dulu tanda ikut kertas tekap kayak tadi kita gunakan kertas yang siap dipotong tu untuk kita nebok lubang di sekelilingnya. Mana nak ditebok tu dah siap ditandakan tinggal ketok aja dengan besi penebok lubang and to call. Pastinya barulah kita tekap dekat view ladder kulit tiruan. Pola penanda untuk mula memotong. Ibu bingung ikut jak bentuk yang dah dipolah kita pun tadi. Ya, patutlah paling kami suka mengetok. Nah, kami ketok besi penebok tu untuk membuat lubang di atas kulit leather tu lah. Oleh sebab leather tu agak tebal berbanding kertas tekap tadi, memang kena berkudrat sedikit lah untuk mengetoknya. Mun dapat polah lubang dengan sekali hayun aja kuat sedikit bukan apa supaya hasil lubangnya nampak kemas. Dan si lah rupanya ngarai gila. Fikir macam The Hulk dalam cerita Avengers ya. Si pun kita orang boleh bayangkan manusia yang kita orang si rajin dan berit ketok sekali. Bah, iboh lah lu mikir musuh ketat yang amat dibenci indah ke? Jai tembus meja kelak. Pasang semua butang mengikut lubang yang dah ditebok tadi. Kaya urut-urut dulu kulit leather tu supaya nampak lembut dan mudah dilipat sebelum dikemaskan butang and rebate yang digunakan supaya clutch seat terbuka. Seat best lah kelak nak. Nak melipat dan mengetatkan butang tu pun memerlukan kesabaran, babe. Sebab ialah disarankan supaya kita urut-urutkan dulu kulit leather tu sebelum kita makin press machine. Okey, lekat semua butang and rebate tu siap dikemaskan menggunakan press machine, iaitu sejenis alat khas untuk menekan butang supaya ketat dan kemas. Seterusnya kita pasang pula pada tali yang dah siap bertulis nama Rinas tu untuk menggunakan gergelang besi yang disediakan. Tricky sikitlah untuk kita buka gergelang tu sebab memerlukan pemutar skru dan tukul. So kena hati-hatilah guys. Dah, ya, dah siap dah beg kelas saya tu. Dalam tempoh lebih kurang sejam aja untuk saya siapkan tu. Best nak, dah selesai semua kerja-kerja bertukang kali tu. Tunggu next kelas, insya Allah saya mula lagi. Bahmupok lolok, bye.